Halo Sobat MT, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Militer TV. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Militer TV. Adu strategi operasi amfibi, Korps Marinir TNI Angkatan Laut unjuk gigi dalam Tactical Floor Game di RIMPAK 2024. Dikutip dari sundajakarta.com, gemuruh adrenalin mewarnai puncak latihan bersama Multilateral Rim of the Pacific atau RIMPAK 2024. Di Marine Corps Training Area Billows, Waimanalo, Hawaii, Korps Marinir TNI Angkatan Laut menunjukkan tajinya dalam Tactical Floor Game yang menegangkan. Berlangsung pada hari Selasa 23 Juli 2024, TFG ini menjadi ajang unjuk strategi dan simulasi operasi amfibi yang krusial bagi para peserta Latmar RIMPAK 2024. Lebih dari sekedar simulasi biasa, TFG ini bagaikan peperangan di atas meja di ruangan yang penuh dengan peta, miniatur pasukan dan papan tulis. Para komandan unsur dari berbagai negara peserta Latmar RIMPAK 2024 beradu strategi. Kolonel Caleb Hyatt, Komandan Unit Ekspedisi Marinir ke-11 USMC, dan Komandan Satuan Tugas Gabungan 176,2 di Latmar RIMPAK 2024 memimpin jalannya TFG. Kolonel Hyatt, dengan pengalaman tempurnya yang mumpuni, memandu jalannya diskusi dan memastikan semua peserta berada pada satu pemahaman yang sama. TFG ini bukan sekedar adu strategi, namun juga ujian mental dan kekompakan tim. Bagi prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, TFG ini menjadi peluang emas untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan profesionalisme di kancah internasional. Komandan Unsur Tugas Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Mayor Mar Lukman Susanto menekankan pentingnya latihan ini bagi para prajurit. TFG Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Latmar RIMPAK 2024 bukan hanya pertunjukan strategi dan simulasi yang menegangkan, tapi bukti nyata kesiapan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.